Semuanya, dan selamat malam juga untuk teman-teman yang menikmati dari rumah tentunya. Malam ini kami bertiga akan menghibur Anda semuanya, memberikan energi positif untuk Anda. Semoga Anda bisa merasakannya dan selalu berbahagia. Yes. Fuori dia mattina, questo ingiorno che ricorderai, passati in fretta e vai, c'è chi crede in te, non ti ha. Once in every life there comes a time we walk out alone and into the light. The moment won't last, but then we remember it again when stars across the sky, che per vincere tu dovrai vincere. Carezza con i sogni tuoi, le tue speranze poi, verso il giorno che verrà.
Because we believe, dan selanjutnya akan saya panggilkan rekan saya, Yasashi Evelyn. Thank you.
Boleh cerita sedikit mungkin tentang lagu yang mau dibawakan sekarang? Jadi sebenarnya terima kasih untuk Pak Deddy, untuk seluruh tim juga. Saya diberikan kesempatan. Sekarang saya ingin membawakan single baru dari saya yang baru keluar 2-3 bulan yang lalu. Diciptakan oleh Ria Prawiro. Isinya adalah untuk mengingatkan kita semua, apapun yang terjadi, kita tetap setia kepada Indonesia. Amin. Oke, thank you, Kak. Keresahan itu pastikan berlalu, tak akan gentar ku bertahan. Gelap itu tak selalu ada, cinta ini takkan pernah terganti. Ku dekap lembar kain merah putihku dengan janjiku selamanya. Walau bumi bergoncang, ku kan tetap di sini, tetap setia bersamamu. Berjaga, aku akan setia. Gelap itu tak selalu ada, cinta ini takkan pernah terganti. Ku dekat lembar kain merah dengan janjiku selamanya. Walau bumi bergoncang, ku kan tetap di sini, tetap setia bersamamu. Saat bumi kan berjaga, aku akan setia. Walau bumi bergoncang, ku kan tetap di sini, tetap setia bersamamu. Person, Pak Ananda, ini pengubah salah satu lagu yang penting dalam camp, yaitu Mekong River. Mungkin tidak banyak yang
tahu, Mekong River adalah salah satu sungai yang terpanjang di Asia, yang mulai dari Cina, lewat Thailand, lewat dan lain-lain. Karena Panda akan mengubah lagu itu. Kenapa di Luga? Di Luga, karena camp kita adalah Southeast Asia Youth Camp, di mana sungai itu telah melalui sungai negara-negara tersebut. Selanjutnya, saya juga ingin menyapa our music director, Mr. Gervok yang ada di Singapura, kemudian Mr. Gabriel yang ada di, saya nggak tahu di mana, lagi di Belgia. Oh, lagi di Belgia. Adisti, bisa pulang kampung untungnya. Ya, yang juga ada di Jakarta. Mungkin Panda, you want to say something about Mekong River? Me? Yes, terima kasih Pak Dedi. Halo, Kang Purwa. Apa kabar? Mekong River, iya, itu sebenarnya judul lengkapnya Mekong River Concerto. Jadi itu adalah satu karya untuk orkes dan dua soloist. Jadi itu sebuah double concerto untuk biola dan cello. Kalau di repertoire klasik sih udah ada double concerto, misalnya dari Johannes Brahms, ada juga dari Andre Previn misalnya. Andre Previn tuh dia bikinnya baru kalau nggak salah sesudah tahun 2000. Jadi itu waktu itu diperdanakan di Amerika ya. Jadi nggak banyak sih repertoire untuk double concerto ini untuk biola dan cello soloisnya, terus kemudian dengan orkesnya sih biasa, orkes komplit. Dan ya tentu aja elemen air, tapi juga elemen untuk saya elemen perang ya, itu sangat penting karena tentu aja kita ingat soal perang di Vietnam yang lewat Mekong River. Jadi walaupun musiknya sangat oriental, sangat eastern, tapi ada elemen westernnya, tapi elemen westernnya itu lebih dark dan lebih kayak invasive, jadi kayak sesuatu yang asing yang masuk ke musik itu. Jadi sebenarnya satu karya bukan fusion tapi apa, pertempuran antara barat dan timur. Siapa yang menang ya itu nanti kita dengar aja musiknya. Itu jadi ya panjangnya sekitar, nggak panjang sih, nggak sampai 20 menit ya. Itu saya kira untuk sekarang sih yang bisa saya bocorin, itu aja. Baik, terima kasih Ananda. Mungkin saya ingin kembali ke tema kita, Let's Sing untuk kesehatan. Jadi menyanyi itu banyak ininya, gunanya. Tapi menurut pakar kesehatan dunia, kalau kita terus-terusan ada di rumah, maka ketahanan kita akan menurun. Karena itu marilah kita bernyanyi ke taman, keluar ke studio ini agar kesehatan kita meningkat. Amin. Saya menyapa Yanto Purbo. Yeah. Ini dia bukan pianis tapi he's a banger, tapi dia punya sense of music yang tinggi. Luar biasa. Ya, jadi saya kira tadi Pak Dedi juga sudah sampaikan, ini music is a ya membuat kita punya aura positif mungkin Pak. Ya. Jadi kalau selama pandemi kan kita selalu lihat ada live di mana-mana gitu ya. Kalau live kuliner ya mungkin yang nikmatin ya masing-masing aja ya. Gitu kan. Tapi when it comes to the music, ada live, everybody will listen to the music. I mean it makes aura kita tambah sejuk lah, kira-kira begitulah. Dan mungkin satu hal juga Pak, mungkin kan ini mengingatkan kembali kita mau tadinya mengadakan Southeast Asia Youth Music Camp, harusnya bulan Juni kemarin, tapi kita ketahui semua everything harus PSBB ya, kemudian kita sudah putuskan to be postponed until next year, makanya kita namanya programnya menjadi Southeast Asia Youth Music Camp 2021. Dan insya Allah semua nanti bisa bergabung lagi seperti yang kemarin kita rencanakan. Mungkin itu Pak dari... Terima kasih Pak Yanto. Mengingatkan kembali, kapan akan diadakan? Jawabannya singkat. Begitu vaksin diketemukan, kita akan memutuskan kapan akan dilakukan. Saya menyapa Pak Purwacaraka. Ya.
semua orang tahu siapa Purwacaraka, tapi banyak yang tidak tahu bahwa Purwacaraka punya murid 20 ribu di seluruh Indonesia. Ini adalah hasil konsistensi daripada adik kelas saya di TB ini. Karena satu yang hebat, begitu Purwa lulus, dia tidak pernah bekerja. Bekerja lah Pak. Hanya di bidang musik. Nah, tidak di bidang ITB. Okay. Kerja berat tuh deh. Soalnya ada yang bilang kalau insinyur yang benar itu katanya nggak bekerja sesuai bidangnya Pak. Kalau bekerja sesuai bidangnya namanya insinyur textbook. Oh, benar juga. Gimana Pak? You want to say something? Silahkan. Ya, jadi kan kita memang tidak ada yang tidak terdampak nih ceritanya. Tapi sebenarnya guru musik agak sedikit bersyukur sih. Dia masih bisa melakukan pekerjaannya dengan online. Walaupun kita menemukan banyak fakta di lapangan bahwa ketika kita melakukannya dengan online banyak kendala yang ternyata kita nggak pernah perkirakan sebelumnya bahwa anak itu ternyata nggak punya alat di rumah. Believe it or not, saya sudah mengunjungi hampir 900 Zoom class, online class, ya. One by one I was visit them, ya, selama 3 bulan dan itu hampir 900 saya bicara sama orang tuanya. Saya jadi tahu anaknya seperti apa, pianonya seperti apa, apakah dia atau tidak ruangannya dan lain-lain. Believe it or not, ada yang belajar piano klasik tapi di rumah hanya punya pianika. It's amazing ya. Nah, atau drum tapi menggunakan ember atau sejenis plastik-plastik container gitu ya. Dan itu banyak persentasenya. Lalu belajar piano klasik tapi punya pakai keyboard kecil gitu. Dan itu persentasenya cukup banyak. Terus mereka juga sebagian terkendala karena ekonomi, ya, orang tuanya terdampak ekonomi. Ada juga yang uniknya nih, ibunya sudah capek ngurusin anaknya sekolah online pagi hari. Jadi dia malas ngurusin lagi anaknya untuk sekolah musik. Kursus yang lain lagi, musik atau apa yang menggunakan online setelah sesi formal itu selesai. Jadi ini komplikasinya menarik sih, bahwa sebenarnya kadang-kadang belum tentu juga sekolah formal yang dipaksakan itu juga akan menimbulkan happiness di satu sisi, mungkin menimbulkan stres yang kata Pak Dedi tadi bilang, bahwa stres itu kan sebetulnya menurunkan imunitas tubuh, ya. Jadi dia berputar di situ case-nya kan. Nah itu memang sesuatu yang tidak sederhana sih. Tapi we do the best to serve anak-anak kita, dan sekarang sampai 55% up to 60% mungkin coming on June sekarang yang tetap aktif online. Jadi kita kemarin data sih sekitar 9.500 ya. Ush, yang biasa. Online. Jadi saya hanya visit 10% dari mereka selama ini. Itu Pak. Terima kasih. Ada yang tidak tahu bahwa Pak Purwa itu pianis yang handal. Tapi sekarang nggak ada waktu Pak Purwa untuk perform. Malam ini Pak Purwa mau ngiringi Zat Yasasi, one song. Boleh. Yasasi oke? Okay? Yeah. Oke. Yeah. Ini tidak direncanakan. Mau duet juga boleh kalau mau. Yes, Gabriel. Single and duet. Yes. Indonesia tanah air beta.
saya mau memberikan pengakuan. Pak Purwa kalau main tidak direncanakan, kalau buat saya lebih gigit ya, Pak. Lebih berjiwa, Pak. Greget. Lebih greget. Sama-sama punya eksplorasi ya. Kita masih ada waktu kan? Oke. Saya mau kembali ke Ananda Soekarno. Kita kebetulan punya yayasan namanya Yayasan Musik Sastra Indonesia sudah mungkin 10 tahun. Kita tidak pernah berhenti mendidik, terus mendidik, mendidik, mendidik. Mungkin Panda ada sesuatu yang mau disampaikan soal pengalaman kita mendidik. Iya. Ya Yayasan Musik Sastra Indonesia sih 11 tahun kayaknya, Pak. 2009. Ya kita mendidik dan kita mendidik secara gratis ya. Jadi artinya itu yayasan adalah kita menerima donasi instrumen-instrumen dari siapapun. Jadi kalau ada yang punya instrumen bekas di rumah, kan sering tuh ada anaknya pengen les apa, biola, apa gitar gitu. Udah berapa bulan terus bosen. Terus ya jadi instrumennya terbengkalai di rumah gitu. Nah itu boleh disumbangkan ke kita, Yayasan Musik Sastra Indonesia. Terus kemudian instrumen itu nanti akan dipinjamkan ke anak-anak yang sebenarnya kurang mampu ya untuk les musik. Jadi mereka juga selain mendapat pendidikan gratis, juga mereka dipinjamkan instrumen selama 6 bulan. Nah selama 6 bulan itu dievaluasi. Kalau dia emang ada perkembangannya bagus, ya pembelajarannya dilanjutkan 6 bulan lagi. Jadi tiap 6 bulan evaluasi. Dan juga dia harus merawat instrumennya itu. Jadi dia harus belajar lah. Pinjam instrumen, merawatnya. Dan tujuannya sih bukan supaya anak-anak itu jadi musikus ya. Tapi untuk memperkenalkan musik sih ke mereka. Sehingga mereka belajar main sama-sama. juga toleransi terhadap perbedaan. Karena mereka datang dari sekolah-sekolah yang berbeda. Main sama-sama kayak satu grup kecil atau orkes kecil gitu. Terus ya kemudian mereka jadi mengenal anak-anak dari sekolah lain yang mereka selalu berpikir sekolah saya seperti ini jadi dunia tuh seperti ini gitu. Tapi kan gara-gara mereka kenal dengan anak-anak dari sekolah lain lewat musik juga, lewat bahasa yang sebetulnya menyatukan semua orang ya. Karena musik tuh bahasa, kita selalu punya klise itu bahasa universal, padahal memang sebenarnya musik itu berkomunikasi bukan secara verbal tapi secara emosi kan. Jadi itu persahabatannya mereka jadi lebih kuat juga gitu loh. Jadi tujuannya sih itu supaya mereka mengenal musik dan supaya meningkatkan kreativitas, sensitivitas, imajinasi juga. Jadi mereka tuh jangan dikasih pendidikannya tuh pendidikan eksak aja di sekolah, matematik, fisika, biologi segala macam, di mana itu semua otak kiri kan, otak kanannya tuh sering lupa diasah, lupa dididik ya, dan itu penting banget untuk seorang anak tuh untuk jadi imajinatif dan kreatif, dan di sini kita memberikan ke mereka pendidikan berimajinasi dan berkreasi secara gratis. Gitu. Dan jadi terima kasih kepada Deddy, terima kasih ke para donatur, terima kasih ya ke semua, karena kita selalu setiap tahun kita bikin fundraising. Tahun ini kita belum bikin dan memang prosesnya sedang stop sejak bulan Maret kayaknya. Sayang sekali, jadi ya karena kita nggak bisa ngumpulin mereka karena masalah PSBB ini. PSBB yang kadang-kadang dibilangnya pekerja seni babak belur. Nah ini jadi soalnya ada pegawai negeri, kalau kita pegawai ngeri. Oh pegawai ngeri ya. Iya. Ya gitu, jadi semoga sih cepat bisa jalan lagi ya program ini, dan sampai sekarang udah ratusan sih anak-anak itu, dan bahkan ada yang udah ikut main di orkes sama ADMS gitu. Jadi ada yang terus jadi musikus, ada yang jadi aktor, filmnya tuh apa, Leher Angsa, bener. Itu dari sutradara Ari Sihasali, itu dia jadi aktornya dan dia harus main biola di situ. Nah itu jadi setelah lulus dari kita, profesinya bisa berbeda-beda, tapi yang penting mereka udah belajar bagaimana
toleransi perbedaan, bagaimana bisa berimajinasi, bahwa imajinasi itu bisa so wild ya, nggak terkungkung terhadap benar dan salah. Soalnya kalau belajar matematik kan 1 tambah 1 harus 2. Kalau belajar seni kan kalau menggambar, gambar langit nggak harus biru, gambar daun nggak harus hijau. Begitu juga musik, sonatanya Mozart temponya nggak harus gitu, keras atau lembutnya juga nggak harus gitu. Semua orang punya interpretasi terhadap musiknya Mozart yang berbeda-beda. Jadi itu intinya, bahwa di dalam seni nggak ada salah dan nggak ada benar. Moga-moga itu yang mereka dapatkan ya, lebih daripada teknik bermainnya sih kalau buat saya. Bagus, saya mau tambahkan ada satu hal yang sangat penting. Murid-murid kita itu ada anak tukang cendol, ada anak tukang jualan di pinggir jalan. Apa yang mereka dapatkan setelah mereka lulus dari kita? Mereka punya rasa percaya diri. Itu satu hal yang sangat penting. Mungkin mereka akan jadi presiden 20 tahun lagi. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Mudah-mudahan. Ya. Pak Yanto, you want to say something? Nah, tadi aja kalau melihat Kang Purwa sama The Singers itu bisa langsung berinteraksi, itu sampai saya, sampai sekarang tuh saya masih aja bingung itu gimana bicara musik gitu. Jadi kalau dibilang, itu karena bahasa universal, Pak. Exactly. Jadi saya tuh masih belum bisa enjoy seperti mereka, atau ya memang nggak bisa main kali ya, tapi intinya begitu nikmatnya bisa langsung berbicara. Bayangin tadi nggak ada latihan, nggak ada apa, langsung mereka bicara. Kalau saya lihat mereka ada di music berapa kali jam session, nggak direncanakan apa, nyambung aja gitu, papak cuap lah atau apalah, tapi langsung aja itu. Kita cuma janjian jalan. Tadi soal key-nya aja. Iya. Lagu pertama key-nya di F, yang kedua key-nya di C. Udah itu, that's all the information we have. Langsung gitu. Jadi gitu kan. Luar biasa. Unbelievable. Ya itulah musik ya. Iya. Yeah. That is music. Emosinya kadang-kadang kita bisa alirkan, terus dia mancing, dia ngerti gitu loh. Ya. Iya. Dia tahu tuh tadi. Just like that. Mungkin kalau saya bicara di kantor, saya cerita tentang rate bunga berapa gitu bang, itu langsung nyambung kan. Karena musik langsung aja nyambung, dia ngomong apa ini jawabnya apa gitu kan, luar biasa. Jadi otak kanannya aneh ya. Tapi juga para pengusaha, bankers, kalau ketemu ngomongnya soal musik pasti gitu ya, buktinya saya. Tapi kadang-kadang juga musikus kalau ketemu ngomongnya soal duit. Kebaliknya. Gak bisa. Dan kayaknya hari-hari gini kita bicara soal bunga bank juga nih. Iya. Ada yang minta relaksasi 6 bulan ya kan. Waduh, nilai tukar rupiah. Penundaan angsuran. Nah. Tapi kalau Kang Purwa kan gak ada pinjaman lah. Oh ada lah. Dong. Ada dong pinjaman. Kita kalau gak pinjam gak enak soalnya. Waduh. Gak ada rasa canggung.